Hi everyone, kita bertemu lagi pada hari ini. Nah guys, dimana seneng banget ya kita bisa kembali lagi. Ada berita dari siapa ada Nabila dan ada Paul pada hari ini. Kita akan membahas yang lagi rame banget diperbincangkan. Ya sebenarnya Mimin mau bahas dari kemarin-kemarin ya. Cuman menunggu ya situasi kondusif sedikit. Jadi kita bakal membahas guys ya. Ini buat teman-teman ya, mungkin yang nonton video ini ya, wajib banget tonton sampai akhir karena kita akan memberikan pesan-pesan dan tentunya ini biar membuka ya, membuka sedikit ya, sedikit nggak tuh, pokoknya biar kalian juga mengerti ya, yang belum mengerti ya. Nah guys, ini ya di tengah huru hara yang terjadi ya akibat beberapa oknum tentunya ya, ini pasti berimbas juga kepada Paul dan juga Nabila Takia ya, pasti mereka juga sangat-sangat kepikiran ya. Iya dong, gak mungkin enggak ya, karena kan gimana pun ya fans-fans mereka juga rame banget guys ya. Kalian udah tahu dong pastinya yang lagi rame, jadi gak usah diperjelas. Nah guys, yang menariknya di tengah huru-hara ya, ini silaturahmi Paul dan juga keluarga Nabila Takia ini masih terjaga baik. Wow, masya Allah banget ya, luar biasa banget. Dan ini momen saat Paul pamit ya ke keluarganya Nabila ini saat di Bandung. Dan ini yang terbaru guys ya, didengerin ya, ini yang terbaru ada Paul yang menyapa Om Abeng ya di tengah-tengah live-nya tuh. Jadi Paul dari dulu itu masih sama guys tuh ya, ada Om Abeng dia juga pamit ya di live, Om Abengnya live juga sama disapa kayak gitu. Jadi jangan sampai ya karena ulah-ulah orang yang tidak bertanggung jawab ya, itu sampai memutus tali silaturahmi. Padahal kan mereka erat banget silaturahminya ya. Jangan sampai guys. Pokoknya tetap ya dukung karyanya Panal. Jangan berlebihan ya. Jangan ikut campur urusan pribadinya mereka. Itu ya pesannya. Semoga bisa dicerna dengan baik dan jangan ada hate comment.